London Eye. Jadi ini di Singapura juga punya apa namanya Singapore Flyer kayak gini. Cuman ini tabungnya agak lebih besar dibandingkan dengan yang di London. Tapi kayaknya tingginya ini kan 168 meter ya. Ya pokoknya tinggi lah. Yang jelas lebih tinggi dari badan saya. Jadi kita naik ke sini. Cuma naik masuk, tutup pintu cekeng. Gitu. Apa? Oh, waktu di Hong Kong aja udah pernah. Di Hong Kong aja di bawahnya kaca gua mau berani. Masuk, tutup pintu cekeng. Gua mau berani. Cuman gitu doang. Jadi kalau di sini mah. Ayo, come on, kita pulang. Emang harus ya? Ya lu aja naik. Gue lagi jadi kameramen dari bawah gitu. Gitu. Kan artisnya Tete, bukan artis. Gitu. Tinggi banget. Aduh. Masuk, tutup pintu cereknya. Gue mau berani. Ayo. Nah, harus ya, Pak. Kan udah pernah waktu itu di Hong Kong, Pak. Paprut. Paprut. Beda. Udah pernah waktu di Hong Kong, Pak. Oh iya, Mandala mau banget katanya naik ketinggian, dia senang banget. Kalau dia mau setinggi apa aja juga, ayo. Eh, Mandala. Tuh udah dijemput, ayo cepetan. Masuk, tutup pintu cereknya, aku mau berani. Oke, saya udah masuk tempat, dan ini tuh gelap banget, hampir gak kelihatan apa-apa gitu. Kacamata. Gimana? Komedinya kekinian banget ya. Jadi ini beberapa pajangan-pajangan yang ada di sini memberikan gambaran-gambaran tentang apa namanya gondola yang bakal kita naikin. Tadi juga ada cara pembuatannya dari tahun berapa tuh juga udah ada. Sama gambaran Singapura pada zaman sebelum saat ini tuh masih apa namanya fishing village tadi katanya. Village itu kampung, fishing itu mancing ikan, ya perkampungan nelayan lah gitu dulunya. Mancing di kampung. Gitu ceritanya. Tuh, tapi kalau di atas malam-malam romantis loh suasananya. Kita udah mau menuju ke atas. Makin mendekat tempatnya makin pucet kayaknya. Ini bagus nih, ada pesan moral. Apa itu? Jadi ini tuh dibuat sama generasi mudanya Singapura. Oke. Okay. Nah, dibuat generasi muda katanya untuk mengajarkan, ini tuh ceritanya bumi. Uh-huh. Terus ini adalah bahan-bahan recycle. Oke. Okay. Nah, jadi mengajarkan bahwa bumi itu apa lagi global warming. Nah, terus kita harus mulai menanam pohon, terus menginikan apa namanya barang-barang lagi. Apa? membuat barang-barang recycle gitu. Daur ulang. Okay. Dan menebang pohon. Jadi anak-anak kecil tuh di Singapura diajarin hal-hal seperti ini. Jadi di mana mereka udah tahu untuk menjaga bumi kita. Nah, ini bagus nih anak-anak. Makanya kamu kapan punya anak? Dia bisa ngajarin hal baik seperti ini. Harus ada anak dulu. Jadi-jadi sih, nggak jadi-jadi. Tapi mukanya pucet loh. Berani? Tugas. Masuk, tutup pintu cereknya. Berani. Dia gak mau lihat kemana-mana. Lihat mukanya.
Jadi nunduk lu. Jadi di sini tuh bisa sesuai dengan permintaan kita, sesuai sama pesanan kita. Misalnya di sini tuh nggak cuma untuk naik kayak gini aja, tapi misalnya keperluannya misalnya bisa buat wedding. Bisa loh di sini loh, seru loh kalau misalnya mau wedding gitu, nanti ini didekor sesuai keinginan kita, terus jadi tempat kayak wedding gitu. Seru kali ya? Seru kali ya, ijab kabul di sini, seru kali. Para pecinta Formula One ya. Jadi di sini kan tempat untuk balapan tuh startnya tuh mereka dari sini. Tapi karena di sini memang tempatnya kecil, jadi mereka pergunakan jalanan raya di sini untuk balapan. Jadi misalnya nanti kalau udah Formula One sudah dimulai, itu semuanya ditutup jalanan. Jadi orang-orang di hotel, ini ngomong-ngomong saya udah mulai agak nuruk-tuk tuur ini ya. Ngelihat ke bawah gitu. Iya. Aduh. Lebih parah. Jadi dia masuk, tutup pintu cerek nih. Aku mau bawa. Aduh. Ya. Di hotel-hotel gitu di atas sana kan itu banyak banget tuh hotel-hotelnya. Jadi di sana mereka bisa menyaksikan juga, dan juga salah satunya dari sini. Bisa nonton juga balapnya dari sini. Jadi bisa kelihatan jelas tuh. Gitu.